3 cara screenshot di HP Vivo Y17s. Untuk cara pertama, kita bisa menggunakan tombol fisik. Kita bisa menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Seperti ini. Oke, berhasil. Untuk cara kedua, kita bisa swipe ke bawah. Lalu kita pilih S Capture. Kita pilih tangkapan layar panjang. Lalu kita pilih simpan. Oke, berhasil. Untuk cara ketiga, kita buka pengaturan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih pintasan dan aksesibilitas. Kita pilih S Capture. Lalu kita pilih geser ke bawah menggunakan 3 jari untuk mengambil tangkapan layar. Ini kita aktifkan, teman-teman. Oke, kita coba geser ke bawah menggunakan 3 jari. Apakah sudah berfungsi? Oke, berhasil. Semoga bermanfaat, teman-teman. Kalau kalian suka, bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.